Yo, what's up guys? Jumpa lagi kita di channel Unbox My Box, dan kali ini kita akan mengunboxing, ini dia Captain America versi Avengers Endgame dari Marvel Legends. Ini dia, ada optional headnya Steve Rogers dan figur Captain America, dan ini adalah worthy Captain America. Ini bagian belakangnya bisa dilihat seperti ini, untuk kotaknya, ini dia guys. Nah, ini bagian belakangnya. Dan akan kita unboxing, keluarkan Captain America dari kotaknya seperti ini. Di dalamnya terdapat juga di balik seal ini. Nah, kita keluarkan, ini dia palu Thor aka Mjolnir. Dan kita keluarkan Steve Rogers aka Captain America. Dan optional headnya ini dia. Bentar, nah, oke. Kita menyingkirkan dulu kotak-kotaknya dan kita back to figurnya. Ini dia Captain America versi Avengers Endgame. Bisa dilihat ini dia. Dan kita taruh dulu. Ntar kita akan lihat secara dekat untuk kepalanya, head sculpt barunya ini. Dan sepertinya sama dengan versi first 10 years. Cuma ada perubahan cat sedikit di dagunya ya, di ikatan tali dagunya. Nah, ini di secara dekat nampak matanya warna biru, bola matanya. Oke, kita coba bandingkan dengan versi the first 10 years MCU. Ini dia, dan seperti kita lihat untuk tali pengikatnya ini yang di dekat dagu beda warnanya. Oke, bentar. Dan kita akan coba posekan dulu dua-duanya, kita jajarkan. Oke, seperti ini guys. Untuk perbandingannya bisa kita lihat lagi. Untuk dadanya berbeda ya, untuk yang versi Endgame seperti ini. Dan versi First 10 Years 2 Pack dengan Crossbone, bisa dilihat perbandingannya seperti ini. Dan bagian belakangnya juga berbeda guys. Oke, kita taruh ke rotary display biar teman-teman bisa melihat secara 360 derajat Captain America dari versi Avengers Endgame dan versi The First 10 Years MCU yang packingan atau set dengan crossbone. Jadi ini dia perbandingannya. Oke. Dan kita lihat secara dekat keduanya. Sepertinya tidak ada perbedaan, yang membedakan cuma tali yang untuk diikat di dagunya. Oke, kita copot kepalanya dan kita coba pasangkan. Oops. Kita pasangkan versi tanpa topeng atau tanpa helm Steve Rogers. Dan pasangkan lagi yang versi The First 10 Years. Jadi teman-teman bisa lihat ini dia perbedaannya atau perbandingannya seperti ini. Jadi secara face masih sama, masih kurang lebih mirip, yang membedakan cuman rambutnya ya. Nah, ini dia. Jadi yang versi baru ini yang endgame rambutnya udah panjang, lumayan panjang untuk bagian poninya, dan sedangkan yang versi The First 10 Years udah pendek ya, masih pendek. Oke. Okay. Jadi ini dia. Oke, kita letakkan dulu keduanya. Dan sebentar, kita letakkan dulu dan kita beralih ke shield-nya. Ini dia perisai atau tamengnya. Yang ini ada versi Avengers Endgame dan ini versi The First 10 Years MCU. Jadi yang Endgame tampak seperti lecet dan yang MCU masih mulus. Oke, ini belakangnya ya, seperti ini. Nah, hampir nggak ada yang beda. Paling beda dikit doang di catnya. Dan balik lagi tampilan depannya. Oke, kemudian ini dia bonusnya, palu Thor aka Mjolnir. Ini yang saya dapatkan seperti ini. Kayaknya ada lecetnya ya di sini ya. Gak tahu apa bawaan atau gimana, pokoknya seperti ini. Dan kita akan bandingkan dengan palu Thor versi Age of Ultron. Ini seperti ini. Jadi ada bedanya ya. Beda variasi di handle-nya nih, di gagangnya.
Jadi ini yang versi Endgame dan ini yang versi Thor dari Age of Ultron. Nah, ini dia. Jadi terdapat perbedaan di gagang palu Mjolnir dan sepertinya ukuran yang Endgame juga lebih besar ya. Bisa dilihat nih. Jadi ukuran yang Endgame juga kayaknya lebih gede untuk palunya. Untuk versi Age of Ultron nampak lebih kecil. Ini dia, lebih kecil. Nah, bisa dilihat. Dan ini tampak dari samping. Seperti ini. Oke, kita taruh balik. Dan kita fokus ke figurnya. Dan dia Thor versi Age of Ultron. Jadi kita bawain. Kita genggam. Sebentar, nah seperti ini. Jadi ini versi Thor lama ya. Dan ini versi Captain America, seperti Captain America versi Endgame memegang palu Thor juga. Oke. Sebentar kita posekan dulu. Dan kita balikkan seperti ini, kita posekan dan kita pasangkan perisai atau tameng shield-nya seperti ini. Dan saya percepat aja ya guys. Oke, dan ini Steve Rogers sudah megang shield-nya. Dan kita akan swipe dulu, tukar head sculpt-nya apakah cocok atau enggak. Nah, masih cocok guys untuk yang versi MCU The First 10 Years. Masih cocok ke body Endgame. Dan yang head sculpt yang Endgame masih cocok juga ke body The First 10 Years MCU Captain America. Oke, kita put back head sculpt-nya. Kita pasang kembali dengan versi yang bawaannya seperti ini. Jadi ini dia. Oke, kita taruh dulu. Kita akan compare dengan figur lainnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Yep. Paskan dulu. Oke, kemudian Thor. Kita taruh di sini. Dan kemudian kita hadirkan. Ini dia. Iron Man versi Avengers Endgame. Dengan armor suit-nya Mark 85 atau Mark 85. Ups, terjatuh. Sebentar kita paskan dulu. Kita berdirikan lagi. Dan kita bawakan ini dia. Thor versi Avengers Infinity War. Yang sudah di custom head sculpt-nya. Sebentar. Nah, ini dia head sculpt terbaru versi Endgame. Dengan body Thor Avengers Infinity War. Sebentar kita paskan dulu. Oke, saya paskan dulu kameranya seperti ini. Dan ini dia paper pots dengan iron suit-nya Mark 49 agak Marvel Rescue. Dan ini dia War Machine versi Avengers Endgame Mark 6 ataupun Mark 6 seperti ini. Dan kemudian ini dia Professor Hulk dari JD Toys. Ups, terjatuh Thor-nya. Sebentar, saya paskan dulu. So, jadi saya percepat aja ya videonya. Ups, terjatuh lagi. Jadi, saya susun kembali dan saya percepat aja videonya. Agak ribet ini, agak susah diberdirikan karena pondasinya kurang rata ya. Kemudian ini dia Thanos versi Avengers Endgame dari JD Toys. Dan kemudian ini dia Thanos dari Marvel Legends versi Infinity War. Ups, terjatuh semuanya. Jadi kita berdirikan lagi masing-masing figurnya. Kita scan dulu semua figurnya nih. Jadi kita posekan seperti ini. Dan kemudian ini dia Iron Spider. Spider-Man dengan suit armor Iron Suit-nya. Jadi disebut Iron Spider. Oke, sekian dulu guys video unboxing Captain America versi Avengers Endgame dari Marvel Legends yang ada bonus tambahan palu Thor aka Mjolnir. Dan berikut ini ada beberapa photoshoot dari figur ini. Silakan teman-teman lihat. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih
bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like and share, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan tolong dibantu subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tonton terus Unbox My Box. Thank you dan salam Unbox My Box. Dadah.